Bertempat di Aula BPP Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu, Trovenbos Indonesia mengadakan pelatihan kepada penyuluh pertanian lapangan mengenai pembangunan kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang agroforestry dan resiliensi iklim kepada petani kecil, Selasa 30 November 2021. Senior peneliti karet Trovenbos Indonesia Ratna Akibnawati mengatakan, berdasarkan pelatihan, pendampingan, dan pengenalan agroforestry yang telah diberikan kepada 12 desa, menginginkan penyuluh pertanian lapangan hadir dan memberikan pendampingan di setiap desa di 3 kecamatan, yaitu Bunut Hulu, Pengkadan, dan Mentebah. Ratna berharap agar ke depan PPL menjadi teman yang nyaman bagi petani bersama-sama membangun agroforestry sehingga petani mendapatkan hasil yang berlipat dari budidaya agroforestry karet. Tujuan dari pelatihan ini adalah bahwa hasil dari 12 desa yang kami lakukan pendampingan dan pengenalan agroforestry menginginkan dampingan PPL hadir di setiap desa yang berada di 3 kecamatan di Bunut Hulu, di Pengkadan, dan di Mentabah. Harapannya ke depan PPL akan menjadi teman yang nyaman bagi petani bersama-sama membangun agroforestry untuk membantu petani di Kapuasulu untuk bersama membangun Kapuasulu dan mendapatkan hasil yang berlipat dari budidaya agroforestry karet. Sementara itu, Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuasulu, Abdul Samad, berharap pelatihan ini bermanfaat bagi para penyuluh pertanian dan mereka dapat menyampaikannya kembali kepada masyarakat tentang cara mengelola karet unggul untuk meningkatkan perekonomian. Pada khususnya kami dari Dinas Pertanian sangat mendukung khususnya keberlanjutan kegiatan ini untuk kawan-kawan penyuluh dan petani karet dari Kapuasulu. Melalui pendekatan teknologi petani karet agroforestry ini sehingga permasalahan atau tantangan politik karet di sisi budidaya, pasar dan sebagainya tidak bisa terjawab. Tidak, informasi teknologi ini bisa diaplikasikan, bisa diterapkan oleh kawan-kawan penyuluh di lapangan sehingga petani bisa bertambah ilmu pengetahuan, keterampilan terhadap budidaya karet, memanfaatkan sumber daya kebun karet yang sudah ada sehingga bisa menghasilkan secara optimal. Pada kesempatan ini setelah kita pelatihan TOT dari Trovenbos Indonesia, kita mendapatkan solusi untuk pengembangan kebun karet kita yang ada di Kapuasulu. Nanti pengembangannya mungkin kita mengharapkan dan sudah akan kita mulai di lahan-lahan BPP yang ada di beberapa tempat di Kapuasulu ini, termasuk BPP kami, BPP Boyan Tanjung, akan ada pengembangan kebun entris yang kita pesan dari luar Kalimantan Barat untuk dikembangkan sebanyak 27.000 dan kebun pembibitan buah-buahan yang lainnya. Itu akan memanfaatkan lahan BPP. Ini kita mendukung benar karena ini kegiatan untuk pelatihan petani kita yang ada di kecamatan. Lebih jauh diharapkan agar ke depan tidak ada lagi karet lokal yang ditanam seperti hutan karet, melainkan terwujud kebun karet yang berkualitas agar hasil dan mutunya baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian petani.